Inilah penampakan seserahan lamaran mewah Alia Masai dari Thoriq Halilintar. Pasangan selebriti itu baru saja menggelar acara lamaran pada Minggu 23 Juni 2024 kemarin. Di saat lamaran tersebut, Thoriq Halilintar dan Alia Masai saling memberikan seserahan. Adapun Thoriq memberikan seserahan kepada Alia berupa set perhiasan lengkap. Selanjutnya, Thoriq juga menyerahkan seperangkat make up, skincare, dan voucher perawatan sebesar 500 juta rupiah. Alia Masai juga menerima tas mewah Chanel. Diketahui, tas tersebut merupakan Chanel tipe rectangular flap with top handle beige lambskin anti-quick gold hardware. Tas tersebut tampak dibungkus di dalam kotak kaca bening dan dihias indah. Nah, main-main harga tas seserahan dari Thoriq Halilintar itu ditaksir harganya mencapai 114 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.